Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan pengecekan ya mesin Kamin K38M manual ya, tulang elektrik. Kemarin kita mau start, sudah tidak bisa bunyi. Diprediksinya ada air masuk dalam piston. Ini keadaannya sekarang mesinnya, sudah kita buka penutupnya intercooler ini. Kita sudah buka salah satu penutup kopnya ya, di silinder nomor 4 sisi kiri. Kita sudah buka semua juga apa namanya saringan udara ya, ini dia, sama penguapan udara ya, penguapan udara, salah sorry. Nah, di sini kita apa namanya sudah buka juga turbo char ya, sama apa namanya teman-teman ya. Ini kiri kanan kita buka. Tujuannya itu untuk mau mengetahui dari mana airnya masuk ke dalam piston. Ya. Soalnya dia tidak masuk dalam karter, cuma di piston saja. Nah, semua ini intercoolernya kita buka kiri kanan ya. Sisi kiri sama sisi kanan. Oke, teman-teman. Ikuti videonya selanjutnya ya. Teman-teman, nah ini dia ya. Intercoolernya ini kita buka, ini sudah ada olinya di dalam ya. Dia ini ada penutupnya ya, sudah masuk air, seharusnya di sini dibersih, tidak boleh ada basa-basa di dalam, baik oily maupun air ya, di sini harus bersih karena ini apa namanya intercooler udara ya. Sini. Jadi temuan kita di sini sementara ini pool air ya. Nih. Pool air di sini. Di sini ini gabungan ya. Pernapasan udaranya mesin. Nah. Baik dari bawah sini ya. Ini dia masuk ke dalam sini gabung. Satu. Pada saat kita buka ini ada dalamnya air. Nah, untuk sementara waktu kita isi dulu air radiator ya, ini air ya, kita isi kasih penuh, gimana dia masuknya airnya. Oke teman-teman, itu aja ya penjelasannya dulu. Kita mau cari penyakitnya ini, kita sudah cek satu-satu. Yang kita temukan di sini ada penuh air ya, penuh air. Di sini juga ada rembesannya di sini ya. Kita mau cuci ulang lagi ini. Oke teman-teman, ini pada saat kita start ini. Di sini semua masuk air di sini. Nah, masuk air di sini. Mungkin tiupan dari sini ya, airnya dari sini masuk ini. Oke. Nanti kita jelaskan lagi airnya dari mana ya. Oke, teman-teman. Kasih ya. Bagi teman-teman yang pernah menemukan seperti ini, bisa komen ya. Saling sharing-sharing teman-teman ya. Ini mesin KTA38 ya. Nomor serinya itu mesinnya ini dia. 33132360. Oke. Kalau mau order spare part-nya tinggal ini lihat. Karena biasanya kalau ini sudah tidak kelihatan, nah di sini dia harus dilihat. Nih. Ini dia. Kodenya di sini di bawah ya. Ya, oke. Oke, teman-teman. Ikuti video selanjutnya, nanti saya kasih tahu ini penyebabnya. Vortex. Oh. Ini segini ke vortex. Ok.
cara membersihkan after cooler. Kembali lagi dia ya, Bos ya? Kembali naik lagi nih. Oh, ini Bos ya. Bocor ini. Jangan terlalu keras yang begini, Pak. Hah? Jangan terlalu keras yang begini. Kalau langsung, keras ya. Kemarin lain kayaknya ya, Pak, ya? Sama yang di sana kemarin ya? Sama, Pak. Pikselnya, ha? Sama. Tapi kalau langsung keras sih, ya, Pak, ya? Keras, langsung muti, Pak.